Jangan khawatir bagi Anda yang ingin mudik, namun harus meninggalkan hewan kesayangan, bisa dipesankan sebuah kamar di hotel. Namun kamar hotel yang dimaksud ini berupa kandang di hotel kucing yang tentunya disesuaikan dengan keinginan pemilik. Sejumlah kucing ini mendapatkan perlakuan layaknya tamu di sebuah hotel. Mereka mendapatkan layanan makan, dibersihkan, bahkan diajak bermain. Ya, layanan seperti ini akan didapat oleh kucing kesayangan yang dititipkan oleh pemiliknya yang terpaksa harus meninggalkan mereka untuk mudik ke kampung halaman. Dan hotel kucing yang berada di Jalan La Sucipto Malang, Jawa Timur ini memang kerap menjadi incaran para pemilik hewan setiap masa mudik lebaran. Sang pemilik, Karin, memiliki standar sendiri pada kucing yang akan dititipkan di hotel. Yakni, kucing harus dipastikan bebas dari penyakit dan kutu. Hal ini dilakukan agar kesehatan kucing di hotel tetap terjaga. Lumayan rame, lumayan capek, terus juga harus ekstra ya. Soalnya karena banyak penitipan ini, kita harus mengantisipasi dan nggak tergerak. Sekarang sih yang ready 80 kandang, tapi kalau misalnya mau bawa kandang sendiri boleh, tapi kita nggak ngasih banyak, selalu banyak. Kapasitas hotel kucing ini hanya 80 kandang. Dan jelang lebaran, seluruhnya sudah terisi penuh dan beberapa sudah dipesan. Namun untuk alasan kemanusiaan, bagi pemilik hewan yang belum mendapatkan tempat untuk menitipkan, hotel ini masih mau menerima kucing, namun dengan catatan harus membawa kandang sendiri. Untuk seekor kucing, hotel ini mengenakan tarif Rp35 hingga Rp40.000 per hari. Dengan harga tersebut, pemilik kucing tidak perlu khawatir meninggalkan hewan kesayangan saat pulang ke kampung halaman. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.